Cukup. Karinya habis. Sambelnya tinggal segini. Tadi penuh nih ya. Congok, Adek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita udah di dapur-dapur lagi dan kita mau masak hasil Marilles. Kemarin ada yang gak percaya kalau ini sayuran hasil Marilles gitu ya. Sayurnya dibawa kemana, dibuang atau dibawa kemana gitu ya. Padahal video Marilles kita itu udah banyak banget sayur. Udah banyak kita nyayur hasil-hasil Marilles ya. Ini dia sawi-sawinya. Sawi Marilles kita, dan ini yang udah alum. Jadi kita mau pakai yang layu dulu ya, yang layu dulu baru kita dulu kan yang layu dulu, baru yang seger-seger sampai alum baru kita ini sayur gitu. Ini mau campur tahu, ini tahunya kita beli 3.000. Ini tempenya, ini harganya 2.500. Kita beli 2 jadi 5.000 ya. Nanti jadi tahu sama tempe berantam. Dan ini daun karenya. Kemarin ada yang komen di sayur kare enak, jadi kita mau coba tempe tahu dan sawi manis. Apa nih? Sawi putih. Sawi putih. Yuk, sekarang kita eksekusi di bagian sawi-sawinya. Ini aja cukup. Ini, kita dulukan yang ini. Kita dulukan yang ini dulu yuk. Sekarang mau kita potong-potongin. Potongin, Mak. Cuci dulu. Cuci dulu. Ya. Oh ya, ini cuci dulu. Tapi sebelum cuci kita siapkan bumbu, Mak. Siapkan ya. Bumbu. Sekarang kita mau nyiapin bumbunya. Ini dia bumbu-bumbunya. Bawang putih dan busuk. Bawang merah. Ada yang busuk-busuk? Iya. Ini udah kita pilih juga, tapi masih ada juga yang ini udah busuk. Kita pilih lagi. Yang paling ini apa? Sekarang kita mau ngupasi bawang merah, bawang putih dulu ya. Ini udah busuk nih. Keluar dia ininya kan. Jadi kita milih yang busuk-busuk dulu. Bukan milih yang busuk, maksudnya milih yang udah mau mendekati gitulah. Ya Mak, di sini ya Mak. Ini udah selesai bumbunya ya. Bumbunya kita agak lumayan banyak supaya tambah enak. Jadi Mama ini kalau nyayur dia boros-boros bumbu jadinya ya kan Mak, biar tambah mantap gitu. Karena ada bumbunya. Ini udah kita tambahi kunyit, terus kita tabik. Ini udah ditambahi kunyit, terus mau kita tambahi cabai kering yang kita buat kemarin juga ada. Ini dia cabai kering kita ini. Kita kasih cabai kering sedikit aja. Cukup. Kasih tumbar nih Mak. Ini kare. Nanti kalau kasih merica kepedesan udah. Nanti kita kasih tumbar kurasa. Kita belum pernah buat kare. Banyak kali, Pak. Banyakan. Udah yuk. Ya sekarang kita mau cuci dulu, semuanya dicuci, sayur-sayur kita cuci sama daun kare yang dicuci. Sekarang kita mau numbuk bumbunya ini ya. Diulek tuh lebih mantap. Ini kita kasih merica beberapa biji supaya tambah pedes gitu ya. Sekarang kita tambah tumbar. Sekarang kita tambahkan kemiri. Kita belum pernah nyayur kare, jadi bumbunya agak-agak ngasal, nggak apa-apa ya. Terus ditambahkan cabai ya, cabai kering. Cabai-cabai kita ngeringkan dibasahi sama Mama. Sekarang kita tambahkan kunyit sama jahe. Saya. Thank you.
Ini dia artis utamanya, daun kari. Ini supaya terasa kari gitu ya. Sekarang kita masukin sayurnya. Jadi ini sayur kare, tempe tahu. Ini tahunya lagi digoreng, coba sini ya. Kita goreng yang kemas-kemas gitu aja. Nanti baru kita masukin ke sini. Selera ya. Ya, kita makan. Bentar lagi udah mateng. Tapi jangan lupa, kita mau buat sambal dulu. Jadi kita hari ini mau nyambel, tapi kita kutip cabai dulu nih ya. Ini kita cabainya pakai cabai caplak nih. Ini cabainya udah merah-merah. Kita ambil yang merah-merahnya aja. Sekarang kita tumbuk cabenya ya, yang kita ambil di depan tadi udah kita campur cabai hijau, cabai merah, bawang putih, bawang merah. Ini hanya kita rebus, habis itu kita ulek, siram minyak panas ya. Terus kita kasih garam, gula, dan micin kalau mau pakai micin. Alhamdulillah kari kita udah matang, walaupun yang di kari itu sawi putih. Nih, sama tempe sama tahu, tahu sama tempenya berantem di situ dia. Yuk, karena hidangan udah di depan kita, alangkah baiknya kita baca doa dulu. Amin. Selamat makan semuanya. Kita makan ya. Jangan lupa pakai sambal, ini sambal yang kita buat tadi ya. Nih. Yuk, selamat makan semuanya. Hilang kerupuknya. Kerupuknya nggak kesenggol. Lebih cincin. Ternyata sawi manis enak dikari ya, Mak? Iya. Kita baru sekali ini ngari sawi. Iya, rasanya enak gitu. Cincin. Lagi gak nasinya? Enggak. Lagi mana nasinya? Pertama orang gak mau makan. Kalau udah nyipi baru nambuh ya kan? Panas? Aku mau pakai ini, Pak. Sambal. Nggak mau. Kenapa? Enak nggak pakai sambal? Nggak. Yang ini sama ayam yang semalam itu, mau nggak? Kalau pakai ini nggak enak? Enak, Kak. Pakai nasinya, Riz. Pakai sambal enak? Nasinya, Riz. Enak ayam lo.
Basah juga. Enggak. Basah. Nanti kan nggak basah apa? Ini basah sih. Nanti dia habis. Lagi. Lama. Banyak. Nanti nggak habis semua yang habis sih. Sambil. Arah tambo. Jadi papa tambo juga kasih kuah nasinya Haris biar enak. Alhamdulillah udah selesai makan. Kakak udah selesai. Dikit lagi. Terima kasih ya udah ikut kita masak hasil Mariles. Jangan lupa subscribe, komen, dan like karena channel ini tergokil dan pertama di Indonesia. Dadah, terima kasih semuanya. Karenya habis. Sambelnya tinggal segini. Tadi penuh nih ya. Kalau tempenya tinggal 2. Kerupuknya tinggal segini. Kalau nasi ini tinggal segini. Ini untuk sore nanti cukup nih ya, Mak. Ini tinggal Mama sama Sikit ya, sama Adik sama Kakak yang belum siap. Enak, Kak? Enak kan? Tadi enggak mau makan, sekarang nambah-nambah. Enak, Dek? Makan ayam, Adik. Kare ayam sama sawi, enak ya kan? Kelegaan, Adik. Enak, Mak? Congok, Adik. Jangan garuk-garuk. Jangan itu megangnya ayam kok. Tulang. Apa enak tulangnya? Enak. Enak. Enggak. Enggak enak.